Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sahabat YouTube dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke. Semua lagi dengan saya, sumber rezeki teralih. Untuk video hari ini yaitu teknik memasang jari-jari roda gerobak. Ini patah untuk bagian jari-jarinya karena faktor sudah tua atau mungkin faktor pemakaian. Ini diganti untuk pipa tengahnya yang sudah copot, dan untuk lahernya juga harus diganti. Oke, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya. Juga pencet tombol loncengnya untuk notifikasi video-video saya selanjutnya. Langsung saja kita let's go. Sebelum kita mengganti jari-jari untuk roda gerobak ini, kita potong dulu untuk pipa ukuran 2 in full, ketebalan medium A seperti ini. Ini untuk panjangnya yaitu 12 cm. Sudah memasang untuk bagian lakernya, karena ini untuk ukuran gerobaknya cukup mini, jadi harus menggunakan pipa 2 in.
Untuk besi bagel ini sebagai jari-jari menggunakan besi 12 full. Untuk panjang jari-jarinya yaitu dari pelok pinggir ke pipa tengah atau pipa pinggir yaitu 19,5. Ini harus rata semua biar hasilnya maksimal.
Setelah kita las untuk semua jari-jarinya seperti ini, kita bersihkan dulu. Untuk selanjutnya kita pasang untuk leher bagian dalam. Kita kasih penyekat seperti ini menggunakan pipa atau besi sebagai penyekat atau penahan leher supaya tidak goyang atau tidak lepas. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah nonton video saya untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu, salam sukses selalu, salam silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.